pemain wudunya belum pada kering, udah main lagi. Jadi pada ganteng-ganteng banget ini pemainnya. Pada bersinar semua wajah. U16 dimainkan pada hari Minggu bersamaan dengan kategori usia 17 tahun di lapangan Asiop Training Ground Sentul Bogor. Membangun serangan dari Farid Rizky tadi. Umpan panjang ke sisi kiri lapangan. Oh, apa yang terjadi? Ada yang tadi dari Muhammad Abi Naya Rafa pada Farid Rizky. Farid kali ini cari rekan setim. Farid berhasil dipotong. Pelanggaran oleh pemain belakang dari Erlangga. Tempat dalam sudah dilakukan. Umpan silang mendatar. Berbahaya kali ini syuting. Tembakan tadi dari Muhammad Erlangga. Pelanggaran tadi, tendangan bebas untuk Erlangga. Ya. Kembali kepada Alvin. Alvin umpan lob ke depan, maksudnya first time shot dari ya, namun sayang tidak tersambung dengan baik. Pangan masih Farmel, coba lewati dua pemain. Farmel passing, sayang sekali tak mampu mendapatkan ruang tembak. Farmel kali ini Kaisan Ataya. Masih Kaisan Ataya, lewati satu pemain. Shooting langsung maksudnya, berhasil diblok. Erlangga, kembali pelanggaran di masa. Oke, kali ini Farmel. Shooting langsung. Kita lihat Erlangga. Iya. Iya, Erlangga. Erlangga. Sepertinya salah menilai akan terjadinya benturan sehingga membuat Tok coba bertanggung jawab Dimas, namun umpan ke depan sudah dirasakan. Ada Rozan kali ini. Ah, sudah dilakukan. Oh, corner kick dari Rufio di kedalam kotak penalti, berhasil ditinju, berbahaya. Ada gangguan. Saya Kaisan umpan silang, masih bisa diantisipasi Gusti. Gagal menguasai bola Gusti. Klaris Gusti. Oh, umpan kepada Zaidan Zazuli. Masih Zaidan Zazuli, umpan panjang ke sisi kanan lapangan. Baik sekali kali ini, kita lihat. Taya Dimas, umpan Gusti, Gusti Anuga Kusuma, Gusti, Gusti Allah. Hampir saja karena ada bola yang mengarah ke saya sebagai penjaga gawang Manchester United medio 2000-an, Edwin van Besar. Saya harus menghadang bolanya terlebih dahulu. Zaidan Zazuli kali ini. Masih Zaidan. Zaidan kali ini. Zaidan. Masih Zaidan. Copot lagi aja dekernya itu Alvin gayanya. Kali ini Zaidan lagi. Lewat satu pemain. Terjatuh. Pelanggaran. Wow, berhasil dimentahkan tadi tendangan bebas dari Erlangga. Ada Dimas di sana. Tendangannya Mas. Kan kalau
pas buat habis selesai kan pada masih warawiri kan. Jadi jam 4 kemarin aku bilang ke si bos. Umpan silang. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang Erlangga. Berapa pemain itu? 4, Zaidan Zazuli kali ini. Oh, no look pass dan coba dikejar oleh Dimas, jangan dibuang ke sini deh. Iya, oke, oke. Oke, oh, terjatuh Dimas, pelanggaran. Dari sisi kiri, masih diutak-atik. Umpan terobosan, baik sekali syuting. Oh! Fuck! Sudah dilakukan langsung ke dalam kotak penalti. Ada Rozan. Rozan umpan silang. Belum juga. Sepak pojok sudah dilakukan langsung ke dalam kotak penalti lagi. Ada Idam. Ada lagi. Wow. Zaidan Zazuli tadi coba. Oh, lagi-lagi kehilangan bola anak-anak Erlangga. Pelanggaran. Cuma sendirian. Gusti, Gusti, Gusti. Oh! Gusti Anugrah Kusuma akan menghadapi Bumi. Gusti Anugrah Kusuma. Oh! Berbahaya kan. Gusti lagi berlari ke sisi kiri lapangan dia. Masih Gusti cari temennya. Mana Gusti? Masih di utak-atik di sisi kiri. Gusti umpan silang. Oh. Coba memindai lapangan. Kita lihat umpan panjang ke depan. Ada yang bergerak. Kali ini Farmel masih bisa diantisipasi. Kembali diambil alih. Shooting langsung. Masih terlalu jauh dari gawang. Pelanggaran. Jatuh. Bola belum keluar lapangan. Klaris Zaliansa, pelanggaran. Masih ditekan. Pelanggaran. Membawa Farmel unggul. Berbahaya. Miras Rizky, sepak pojok sudah dilakukan. Idam. Shooting Idam. Idam. Langsung ke depan bola dikirimkan. Kita lihat. Kita lihat. Iya.